Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya yang baru. Program ini sebenarnya adalah pemanas badan, warm up sementara menunggu buku kedua saya dikeluarkan. Jadi buat masa ini agak susah untuk saya mengagihkan masa, sebab saya ada kelas yang tertentu yang berlangsung sepanjang tahun untuk pelajar-pelajar sekolah yang bakal menyertai peperiksaan awam. Di samping itu, ada juga kelas online yang kebanyakan adalah subscriber-subscriber saya. Jadi seperti bulan ini, bulan Julai, saya telah buka dua kelas online. Yang pertama itu comprehension and grammar, dua dalam satu. Maksudnya reading and grammar. Dan kelas yang lagi satu grammar sahaja. So ada banyak kelas. Jadi kadang-kadang selepas kelas kesuntukan masa, sebab saya terpaksa menyediakan bahan-bahan untuk kelas yang keesokan hari. Di samping itu, saya suka memuat naik video di YouTube channel saya. Tiga minggu yang lalu saya telah mengendalikan tiga sesi live stream dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Itu buat kali pertama dalam karier saya, dalam kerjaya saya. Saya buat sedemikian dan saya sangat suka. Seperti sekarang, saya mengajar, saya memuat naik YouTube, video di YouTube saya sangat suka. Saya buat sesuatu yang saya suka. Dan biasanya selepas kelas saya, kelas rasmi saya suka. Jadi seperti sekarang saya mengajar, saya tidak berasa ada sebarang bebanan. Sebaliknya saya rasa happy, gembira kerana saya dapat berkongsi pengetahuan saya dengan kamu semua. Dan terutama live, saya rasa sangat suka. Okay? Dan saya tidak tahu bila saya akan buat kali kedua live ini. Tapi saya akan mengumumkan jikalau ada peluang saya membuka kelas. Bukan membuka kelas tetapi live, go live. Saya suka. Di sini sedikit tentang buku kedua saya. Seperti tadi saya ada sebut, agak kesuntukan masa untuk saya, susah untuk mengagihkan masa. Jadi penulisan buku saya kedua itu masih di tahap 30%. Okay, saya slow. Saya rasa agak slow untuk keluarkan soalan untuk membuat buku saya. So 30% complete memang masih di 30%. So saya akan berusaha, saya akan cuba untuk mempercepatkan. Untuk buku yang pertama, book one, memang sudah habis dijual, tetapi masih ada orang yang bertanya-tanya. Jadi oleh sebab sekarang kita tahu, sekarang EMCO, PKPD,
Jadi pencetak kedai atau syarikat pencetak buku tidak buka. Sebab itu buku saya tidak dapat dicetak. Jadi bagi kamu yang ingin membeli buku saya, buku One, kamu masih boleh WhatsApp kepada saya dan tempa dulu. Apabila negara kita sudah pulih daripada COVID-19, kerajaan mengizinkan kita semua berurus niaga, terutama kilang-kilang atau pencetak, kilang juga dia, syarikat pencetak buku, maka saya akan menempah dan buku sampai saya akan edarkan. Jadi tempahlah sebab untuk buat masa ini. Baik, ini sebelum live, sebelum saya mengendalikan live, inilah latihan yang saya belum berbincang dengan kamu. So hari ini kita harus buat ini sebab kita berhenti di sini. So kita masih di forms of the verb, bentuk kata kerja. Kata kerja itu tukar bentuk. Contohnya everyday, simple present tense. Now, present continuous tense. Yesterday, simple past tense. Already, present perfect tense. Tomorrow, simple future tense. Jadi, kata kerja itu akan bertukar bentuk. So kita panggil dia bentuk-bentuk kata kerja, forms of the verb. So yang pertama, everyday he cycles. Apabila kita lihat everyday, every morning, every afternoon, asal every. Every itu maksudnya setiap hari berlaku. Jadi kalau kita gunakan setiap hari berlaku, everyday, maka kita gunakan simple present tense. Dan peraturan simple present tense ialah I, you, we, they. Keempat-empat ganti nama ini. Jangan tambah S. So everyday I eat. Everyday you eat. Everyday he eats. He, she eat. Kata kerja mesti tambah S. So sini kata kerja untuk he tambah S, cycles. Now he is cycling, present continuous tense. Present continuous tense artinya perkara yang berlaku semasa kita bercakap, sedang berlaku. Kalau sedang berlaku, I kita gunakan am, you, we, they kita gunakan are, he, she, it kita gunakan is. Dan selepas am, is, are, kata kerja itu kita tambah ing. Jadi he is cycling. Yesterday sudah lalu, kemarin. Kalau kemarin kita tidak peduli, I, you, we, they, he, she, it, kita tidak peduli. Kita terus tukar verb atau kata kerja itu ke masa lalu. Masa lalu ditentukan biasanya dengan ed, seperti sini, cycled belakang ed, atau walked tambah ed. Memang ada perkataan-perkataan atau verbs yang tak boleh tambah ed. Contoh come, masa lalu came. Eat, masa lalu ate. Drink, masa lalu drank. Ada juga, itu dipanggil irregular verbs. Already he has cycled. Kalau kita gunakan already, kita guna present perfect tense. Already maksudnya apa? Perkara itu sudah dibuat, kita boleh tengok kesan, kita nampak kesannya. Atau perkara itu baru sahaja disiapkan, tetapi kita tidak sebut bila disiapkan. Maka kita guna present perfect tense. Present perfect tense, I, you, we, they, kita gunakan have, H-A-V-E. He, she, it, kita gunakan has, H-A-S. Kita tidak peduli have atau has. Di belakang has atau have, kita mesti guna past participle. Past participle.
past participle adalah tempat ketiga. Tempat ketiga kata kerja. Contoh, beri, give, tempat pertama. Tempat kedua, gave, G-A-V-E. Tempat ketiga, given, G-I-V-E-N. Okay, so yang tempat ketiga given ini dipanggil past participle. Past participle berlaku di belakang has ataupun have. Okay? Tomorrow he will cycle. Tomorrow masa akan datang. Kita panggilnya simple future tense. Ia ditandakan dengan perkataan will ataupun shall. S-H-A-L-L. Shall dan will sama maksud. Maksudnya akan. Tetapi shall digunakan untuk I dan we sahaja. Yang lain kita gunakan will. Tetapi I dan we boleh gunakan will juga. Yang lain tidak boleh gunakan shall. So I dan we boleh gunakan will, boleh gunakan shall. Yang lain hanya gunakan will, tidak guna shall. So, tomorrow he will cycle. Selepas perkataan will ataupun shall, ia diikuti dengan kata asal. Kata asal kita panggil base form. Kata asal artinya, kata kerja itu tidak ada S, tidak ada ED, tidak ada ING di belakang. Okay? No S, no ED, no ING. Seperti ini. Cycle. Belakang tidak ada S, ED, ING. Itu dipanggil base form. Kata asal. Sama juga everyday he plants. Everyday, I, you, we, they, jangan tanpa S. He, she, it, tanpa S. He plants. Now he is planting. He, she, it, kita gunakan is. Selepas is, kata kerja kita tanpa ING. Yesterday he planted, masa lalu. Masa lalu kita tambah ed untuk plant, menanam. Already he has planted. Kalau kita gunakan already, kita mesti ingat gunakan has atau have. I, you, we, they, kita gunakan have, H-A-V-E. He, she, it, kita guna has. Selepas perkataan has dan have, kita guna apa? Past participle. Apa itu past participle? Past participle adalah tempat ketiga kata kerja. The third position, the third place of a verb. Contohnya seperti tadi, okay, catat, katakan contohnya take, mengambil, tempat pertama. Tempat kedua took, T-O-O-K. Tempat ketiga taken. Taken tempat ketiga, ya, dipanggil past participle. Past participle digunakan dengan has, have. Untuk bermaksud perkara itu sudah dibuat. Kita boleh nampak kesan, tetapi kita tidak tahu bilakah ia berlaku. Tidak disebut masa ia berlaku. Okay? So everyday he helps. Now he is helping. Yesterday he helped. Yesterday masa lalu tambah ed. Kalau sekarang he mesti gunakan is atau she atau it. Selepas is belakang ing. Already he has helped. Sudah membantu, tetapi kita tidak tahu bila dia membantu. He, she, it kita guna has. I, you, we, they kita guna have, H-A-V-E. Dan di belakang has atau have kita gunakan past participle, tempat ketiga. Help, helped, helped. Dua-dua pun sama juga, tanda ed. Tomorrow he will help. He, she, it, you, we, they, semua gunakan will. I dan we kita boleh guna shall, S-H-A-L-L ataupun will. Dan di belakang will kita boleh tengok kata asal. Kata asal dipanggil base form. Kata asal maksudnya kata kerja itu tidak ada S di belakang, tidak ada ED di belakang, tidak ada ING di belakang. Okay? So saya harap kamu faham apa yang saya mengajar tadi. Ini kerja rumah. Coba di rumah. Dan video yang akan datang, saya akan bincang dengan kamu jawabannya. Ini
dalam masa yang singkat, mungkin esok, saya akan memuat naik untuk membantu para pelajar yang sedang menghadapi atau bakal menghadapi peperiksaan awam atau peperiksaan sekolah. Bagaimana membuat persediaan yang bagus, yang terbaik untuk menghadapi peperiksaan. Jadi jikalau kamu ada saudara mara, anak ataupun kawan-kawan anak mereka yang ingin, yang bakal akan menghadapi peperiksaan awam, contohnya SPM ataupun STPM ataupun peperiksaan di university, bolehlah menyertai atau menonton YouTube channel saya. Saya akan bermula dengan versi bahasa Melayu. Maksudnya saya akan menyampaikan tips saya, bagaimana saya menyampaikan cara-cara saya menyediakan diri untuk pemeriksaan. Saya akan menggunakan bahasa Melayu 100% untuk menyampaikan. Jadi sesiapa yang berminat, menontonlah, tontonlah YouTube channel saya di sini juga. Dan ini adalah 4 kelas online yang saya akan buka pada bulan Ogos. Speaking, reading, grammar, make sentences. Bulan ini 2 sudah buka. Yang pertama reading and grammar, 2 dalam 1, dan lagi 1 grammar sudah buka bulan Julai. Jadi ini bulan Ogos saya akan buka. Jikalau kamu berminat, silalah WhatsApp kepada saya 019-7878-299. WhatsApp kepada saya. Alright, dan saya akan mendaftarkan kamu untuk buku 1, buku 2 pun sama juga. Okay, WhatsApp kepada saya. Jadi saya harap kamu suka akan video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video saya. Dan kita akan berjumpa lagi.